Erik ten Hag puas dengan performa Mainu. Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, menyanjung performa gelandang mudanya, Kobbie Mainoo. Mainoo tampil gemilang dan mencetak gol kemenangan The Red Devils jelang akhir laga. Menurut ten Hag, Mainoo adalah pemain dengan semangat juang paling menonjol ketika MU mengalahkan Wolverhampton Wanderers dengan skor 4-3. Semangat juang tersebut juga yang membuat ten Hag mempercayakan Mainoo menjadi pemain utama. Ten Hag percaya Mainoo masih bisa berkembang. Gelandang 18 tahun tersebut dianggap bisa menjadi gelandang yang dominan jika bisa meneruskan perkembangannya dan menjaga semangat juangnya. Kemudian saya melihat semangat dari tim dan terutama dari Kobbie Mainoo. Menyenangkan ketika kami memiliki karakter yang tepat di ruang ganti, semangat tim juga sangat bagus, kata Ten Hag di situs resmi klub. Saya pikir ketika saya melihatnya, saya sudah mengetahui dia memiliki talenta. Saya melihatnya musim gugur yang lalu dan pada saat itu saya pikir ia bermain terlalu nyaman di tim U21, ulasnya. Saya pikir ia bisa lebih dominan dan kami selalu mendorongnya untuk melakukan itu. Kami juga menunjukkannya ketika latihan dan sekarang ia membuat perkembangan bagus dan sekarang hampir selalu berkembang di setiap pertandingan, ungkapnya. Sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent, why do I try? Reaksi untuk Rasmus Højlund, Manyala abangku, tetap ilmu padi. Rasmus Højlund mungkin sedang berada dalam periode terbaiknya sejak bergabung dengan Manchester United awal musim 2023/2024 lalu. Sebab, pada 5 laga terakhir, Højlund mampu mencetak 4 gol dan 2 assist. Højlund didatangkan pada awal musim ini dengan harga tinggi. Manchester United harus membayar 75 juta euro kepada Atalanta untuk bisa membelinya. Namun, Højlund tak langsung nyetel dengan tim. Meskipun bermain apik tajam di Liga Champions, Højlund kesulitan pada tingkat domestik. Pemain asal Denmark itu gagal bikin gol pada lebih dari 10 laga awalnya di Premier League. Perlahan, Højlund mungkin sudah mampu beradaptasi dengan tekanan dan permainan di Inggris. Buktinya, pada 5 laga terakhir di pentas domestik, performanya cukup konsisten. Rasmus Højlund menutup 2023 dengan catatan apik. Dia mencetak gol ke gawang Aston Villa. Højlund mencetak gol pada menit ke-82. Itu adalah gol yang memastikan Setan Merah comeback setelah tertinggal 2 gol lebih dulu dari Aston Villa. Awal 2024 membawa keberuntungan tersendiri bagi Højlund. Sebab, dari 4 laga yang sudah dimainkan, pemain 20 tahun itu hanya sekali gagal bikin gol. Rasmus Højlund kini berada pada periode yang bagus. Namanya rutin masuk dalam daftar pencetak gol Manchester United. Sebagai gambaran besar, jumlah gol Højlund masih sangat minim. Højlund baru bikin 3 gol dari 17 laga yang dimainkan di Premier League. Total, dia baru bikin 9 gol di semua ajang untuk United musim ini. Neville heran Rashford tiba-tiba banyak tingkah. Gary Neville heran melihat Marcus Rashford, yang sebelumnya relatif anteng tapi belakangan banyak tingkah. Ex-kapten Manchester United itu khawatir. Marcus Rashford menjadi sorotan usai absen latihan pada Jumat tanggal 26 Januari tahun 2024 lalu. Ia kemudian juga tak masuk skuad saat Manchester United menang atas Newport County di Piala FA pada hari Minggu 28/1. Mulanya ia dilaporkan sakit, tapi kemudian terungkap bahwa sebenarnya Rashford teler usai berpesta di Belfast, Irlandia Utara, pada hari Rabu Kamis sebelumnya. Kasus ini kemudian ditangani secara internal oleh MU. Kabarnya Rashford didenda dan masalah dinyatakan sudah beres oleh manajer MU Erik ten Hag. Akan tetapi isu ini membuat sikap Rashford amat dipertanyakan. Pada Oktober lalu ia dikecam karena menggelar pesta hanya beberapa jam usai MU dihajar Manchester City 0-3 di Old Trafford. Terlepas dari kasus telat ke pertemuan tim pada Desember tahun 2022, Rashford mengklaim telat tak sampai semenit penyerang 26 tahun itu dinilai sebelum ini sudah bersikap baik dan anteng. Ex-kapten Gary Neville pun bertanya-tanya apa yang terjadi dengan juniornya ini. Saya agak khawatir ya, saya rasa ketika seseorang yang sebelumnya tenang dan damai selama 7 atau 8 tahun, hampir sempurna selama 10 tahun dalam hal sikap,
Lalu di 4 bulan terakhir ada sejumlah hal yang terjadi. Saya selalu berpikir, apa dia baik-baik saja? Apa yang terjadi dengannya? Kata Neville dilansir Football 365. Dia antara sedang kesulitan atau berpikir, ah, masa bodohlah. Salah satu dari kedua hal itu dan saya rasa bukan yang kedua ya. Tapi diyakini jadi perhatian besar, imbuhnya. Manchester United sudah kebobolan lebih dari 50 gol musim ini. Pertahanan Manchester United jelas bermasalah. Jumlah kebobolan mereka musim ini sudah cukup jadi bukti yang kuat. Gawang MU sudah bobol lebih dari 50 kali di semua kompetisi. Jumat tanggal 2 Februari tahun 2024, drama 7 gol mewarnai kemenangan dramatis Manchester United atas Wolverhampton. Duel pekan ke-22 Premier League 2023/2024, MU mengamankan kemenangan dengan skor 4-3. Berkunjung ke Molineux, MU membidik kemenangan untuk mendongkrak posisi di klasemen sementara. Setan Merah tidak bisa tampil konsisten di liga dalam beberapa bulan terakhir. Pertandingan ini seharusnya mudah bagi MU, tapi mereka kesulitan sendiri karena beberapa pemain yang tampil buruk, seperti Anthony dan Andre Onana. Penampilan Onana lagi-lagi sangat mengecewakan, terlalu mudah kebobolan. Di laga ini, Onana menghadapi total 8 tembakan lawan yang tepat sasaran, dia bisa membuat 3 penyelamatan, tapi juga kebobolan 3. Nah, kebobolan pertama Onana, yaitu melalui penalti Pablo Sarabia di menit ke-71 adalah gol ke-50 yang masuk ke gawangmu musim ini. Angka yang sangat buruk untuk ukuran tim top. Menurut Opta, MU adalah tim Premier League kedua setelah Sheffield United yang telah mencapai catatan kebobolan 50 gol atau lebih musim ini.